Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh keluarga besar yang berbahagia. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya rombongan keluarga dari calon mempelai pria Muhammad Hanzala yang didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Harsoyo, Sarjana Utama Magister of Science, dan juga Ibu Dokteranda Nurhani Atin telah tiba di rumah Lombok Bandung untuk bersilaturahmi dan mempersiapkan putra tercinta menjadi bagian dari keluarga Bapak Insinyur Setio Utomo Soekarsono, Magister of Science, Magister of Management, dan Ibu Insinyur Hetty Wirahadi Kusumah yang akan mendoakan dengan penuh cinta Ananda Putri Terkasih Sri Izzati, Sarjana Psikologi, Master of Fine Arts. Dan kami haturkan salam hormat kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman dekat, kerabat, rekan kerja dari Hanzala dan Izzati yang saat ini ikut menyaksikan acara akad nikah lewat live streaming. Kami haturkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami semua yang ada di rumah Lombok, Bandung. Selamat pagi, kami haturkan kepada seluruh keluarga yang telah meluangkan waktunya, meringankan langkahnya, menguatkan niatnya untuk mendampingi, mendoakan dengan penuh rasa sukacita dan bahagia yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata bahwasanya bahwa hari ini di bulan Februari 2023 di tanggal 25 akan menjadi momen kebahagiaan hanya satu kali dalam hidup Hanzala yang terlihat bahagia. Kami haturkan selamat datang, salam hormat kepada Bapak Profesor Dr. Harsoyo, Sarjana Utama Magister of Science, dan Ibu Dokteranda Nurhani Atin yang mendampingi putra bungsu terkasih dan tercinta Muhammad Hanzala, Sarjana Ekonomi, diawali dengan langkah kaki kanan dan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Ananda Hanzala yang memiliki niat baik, tulus dan ikhlas untuk mempersunting putri tercinta dari Bapak Insinyur Setio Utomo Soekarsono, Magister of Science, Magister of Management, dan Ibu Insinyur Hetty Wirahadi Kusumah, yakni Sri Izzati, Sarjana Psikologi, Master of Fine Arts. Sebagai lambang ucapan selamat datang, Ibunda tercinta akan mengalungkan untaian kembang melati, di mana melati ini memiliki simbol niat baik, putih bersih, sebaik dan sebersih niat Hanzala untuk mempersunting Izzati yang kelak akan menjadi seorang imam keluarga yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Semoga ayahanda tercinta Bapak Setio Utomo senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, dan yang utama adalah doa restu. Karena doa, restu, dan ridho dari kedua orang tua adalah pembuka ridho Allah Subhanahu wa taala.
Salam hormat kami aturkan kedua ayahanda dan kedua ibunda dari Izati dan Hanzalah. Telah bersalaman sebagai pembuka silaturahmi, menautkan niat baik pada pagi yang berbahagia ini, semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di mana rahmat yang tercurah bukan saja bagi mereka berdua, namun bagi seluruh keluarga yang berbahagia. Pak Setio Utomo, Ibu Heti, Ibu Hani, dan Pak Harsoyo akan mendampingi Ananda Hanzalah. Namun sebelumnya kami persilakan untuk terlebih dahulu diabadikan oleh rekan-rekan Ivan Marliano, fotografi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Hanzalah untuk menapaki tangga masuk kediaman keluarga besar Izati. Seluruh keluarga yang kami hormati, di bagian dalam dari rumah Lombok ini, keluarga Bapak Setio Utomo dan Ibu Heti telah menanti. Hanzalah akan duduk masih berdampingan dengan ayahanda dan ibunda. Pak Harsoyo dan Ibu Hani, kami persilakan untuk mendampingi Ananda tercinta. Pak Setio dan Ibu Heti, silakan duduk di sebelah dari Bapak Luki Sudarsono. Kami persilakan seluruh keluarga untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Kakak tercinta Bapak Ikhwan Wicaksono dan Ibu Arina, Bapak Abdurrahman dan Ibu Wahyu Hidayati, Bapak Fauzan Azim dan Ibu Lulu juga Anissa, serta Bapak Fuad, kami persilakan di bagian dalam dan kursi yang telah dipersiapkan untuk keluarga inti. Sementara para sesepuh dan bini sepuh, kami persilakan untuk dapat menempati kursi dengan nyaman dan nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami dari The Wedding Executor. Ibu Diah dan Ibu Nina, kakak kandung dari Izati, berkenan kiranya untuk duduk tepat di belakang Bapak dan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa kami haturkan selamat datang, salam hormat kami kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari yang berbahagia ini
untuk ikut bersama-sama merasakan kebahagiaan dari keluarga Bapak Setio Utomo dan keluarga Ibu Hetty. Dan yang utama kami haturkan salam hormat kepada keluarga Bapak Harsoyo dan Ibu Nurhani yang pada pagi hari ini telah ikut memantapkan niat baik Ananda Hanzala untuk mempersunting pilihan hatinya, Ananda Sri Izati. Untuk mengawali acara pagi hari ini, kami persilahkan perwakilan yang telah diminta dengan hormat. Kepada keluarga Bapak Harsoyo dan Ibu Hani yang telah memberikan amanah kepada Bapak Dr. Andes Haji Haryatmo untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. A'udzubillahi syamilan minasyaitonirrojim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini cerah, keluarga besar semua bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah berikan berkah pada pertemuan pagi hari ini insyaallah dalam rangka akad nikah dari keluarga dua keluarga besar. Mari juga kita bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewakili keluarga besar dari Bapak Profesor Dr. Harsoyo bersama Ibu Nurhaniatin, yang pertama kali kami menyampaikan salam hormat silaturahmi juga sekaligus pada pagi hari ini kepada keluarga besar Bapak Insinyur Setio Utomo dan Ibu Insinyur Hedi Wirhadi Kusuma. Ini Pak Setio Utomo kalau masih ingat, ini satu kantor dengan saya, Pak. Dia flight test, saya didetek. Jadi mewakili keluarga besar Bapak Harsoyo mengantarkan anak bungsu kami yang bernama Muhammad Hanzala untuk dinikahkan dengan putri Bapak Setio yang bernama Sri Izati. Juga kami hantarkan tali kasih dari keluarga besar Bapak Harsoyo dan Hanzala. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Akhir kata, dari Jogja ke Cipaganti. Cipaganti yang terkenal ya. Jangan lupa ke Asia Afrika. Ya. Hanzala senang sudah lamar Izati. Silahkan dinikahkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ibu dan ayah dari Hanzala ini tinggal di Jogja ya ibu ya? Baik, selamat datang di kota Bandung. Kami persilahkan perwakilan yang kami hormati Bapak Luki Sudarsono yang telah diminta dengan hormat oleh Bapak Setio Utomo dan Ibu Hetty untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri dan menyempatkan waktu. Dan terima kasih kepada calon keluarga mempelai pria yang menyempatkan untuk sibuk di acara yang indah ini. Saya mewakili Bapak Setio Utomo Sukarsono dan Ibu Hetty Wirhadi Kusuma merasa sangat senang bisa bertemu dan bersilaturahmi pada pagi hari ini. Kami terima salam silaturahmi Bapak yang Bapak sampaikan untuk kami. Insya Allah dengan selapang hati dan terbuka dan juga mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala kami menerima kehadiran dari Muhammad Hanzala untuk menikahi putri bungsu kami
yang tercinta, Tri Izati. Semoga lewat pernikahan dan penjalinan silaturahmi yang baik ini dapat sejahtera dan bahagia. Sekian kami ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Luki Sudarsono. Untuk selanjutnya, sebagai awal tali kasih kami persilahkan Ibu Hetty dan Ibu Hani. Begitu juga dengan Pak Harsoyo dan Pak Setio Utomo. Hanzala di tengah, nanti posisinya akan diatur oleh teman-teman kami dari The Wedding Executor. Simbol kasih sayang dari Hanzala untuk Izati akan diwakili oleh kedua ibunda. Bahwasanya simbol kasih ini adalah langkah awal dari banyaknya kasih dan cinta yang akan diberikan Hanzala untuk Izati. Karena sejatinya ketika kasih sayang yang berlandaskan niat baik semata-mata meraih ridho Allah akan memberikan berkah bukan saja bagi kedua mempelai, namun bagi kedua keluarga, terutama ayahanda dan ibunda. Jazakallah khairan kasiro. Ketika kita memberi kebaikan, sejatinya kita pun akan memberikan kebaikan yang sama. Kami persilakan Ibu Hetty memberikan angsul-angsul atau tanda balas kasih kepada Ibu Hani. Yang diwakili oleh Bapak Setio Utomo dan Pak Harsoyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Jazakallah Khairan Kasiro. Semoga apa yang diberikan dan diterima dapat memberikan manfaat bagi kedua keluarga. InsyaAllah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, keluarga besar yang berbahagia, sebelum memasuki acara yang utama, izinkan saya memberikan sedikit informasi bahwasanya akad nikah ini adalah salah satu sunnah Rasulullah, mengingat kita membutuhkan kekhidmatan yang cukup tinggi untuk menyimak acara ini dengan baik. Mohon kepada Bapak dan Ibu dan seluruh keluarga, walaupun ingin mengabadikan kebahagiaan Izati dan Hanzala nanti, tidak mendekat ke area meja akad nikah untuk mendokumentasikannya. Dan kepada bapak dan ibu yang membawa putra dan putri yang masih balita, mohon untuk dapat mengamankannya agar ketika acara berlangsung tidak mengganggu kekhidmatan acara. Dan setelah ijab kabul selesai nanti, tidak ada dari kita satupun yang ada di ruangan ini bertepuk tangan. Tapi mari bersama-sama kita panjatkan doa demi keberkahan kedua mempelai. Hadirin yang berbahagia, kami akan panggilkan satu persatu pengisi acara yang telah diminta oleh keluarga dan kedua mempelai dengan penuh hormat. Kepada saksi dari mempelai pria Bapak Budiono Cipto Wiharjo, kami persilakan untuk menduduki kursi yang telah kami siapkan. Sedangkan saksi dari mempelai wanita Bapak Haryo Atmoko, kami persilakan. Pejabat KUA dari Kecamatan Arcamanik, Bapak Dr. Andes Dudi Marfudin SAG MAG, kami persilakan. Selaku Kori dan Saritilawah Bapak Farid dan Ibu Dewi Farid. Mangga Ibu.
Wali nikah adalah ayahanda tercinta dari Sri Zati. Bapak Setio Utomo, kami persilahkan untuk duduk tepat di depan calon mempelai pria. Yang terakhir dan yang paling merasa deg-degan pada pagi hari ini, Muhammad Hanzala. Kami persilahkan untuk berdiri sejenak. Silahkan salam terlebih dahulu kepada ibu perlahan-lahan. Mohon doa restu dari ibunda tercinta dan kepada ayahanda. Kami persilahkan Hanzala untuk duduk berhadapan dengan ayahanda Izati, Bapak Setio Utomo. Baik, kita menunggu terlebih dahulu sampai seluruh pengisi acara telah siap. Kita masih menunggu terlebih dahulu sampai seluruh pengisi acara lengkap duduk di meja akad nikah. Bapak dan Ibu, sambil menunggu kita memulai acara akad nikah ini, sejatinya ini adalah pernikahan Izati dan Hanzala, yakni pernikahan dan pelepasan putra dan putri bungsu dari kedua keluarga, putri ketiga dari tiga bersaudara dan putra kelima dari lima bersaudara. Lima rukun nikah yang tercantum di dalam Al-Quran, yakni adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, adanya wali nikah, adanya saksi dan adanya mahar, di mana pada pagi hari ini dan yang seperti telah kita lihat bersama, seluruh pengisi acara dan rukun nikah telah siap. Hanya satu yang terakhir dan terpenting kita tunggu, yakni calon mempelai wanita Sri Izati. Kami persilahkan Hanzala untuk berdiri terlebih dahulu menyambut kehadiran Izati. Dengan niat baik untuk melengkapi separuh dari agama, Izati telah memantapkan dan meniatkan hatinya untuk menjadi seorang istri yang insya Allah akan patuh dan taat kepada suami tercinta. Kami persilakan Izati untuk duduk berdampingan dengan ibunda terlebih dahulu sebelum ijab kabul usai dan Hanzala sah dan resmi menjadi suami tercinta.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Untuk mengawali pagi hari yang penuh dengan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Farid dan Ibu Dewi Farid. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan membacakan surah An-Nisa ayat 1 dan surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Bapak dan Ibu Farid untuk kembali ke tempat. Selanjutnya saya serahkan acara akad nikah terutama ijab kabul langsung oleh pejabat KUA, di mana nanti Bapak Dudi Marfudin akan memberikan sekilas dalam khutbah nikah pesan-pesan kepada kedua mempelai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa pemeriksaan dan pencocokan data telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang dapat menghambat terhadap terlaksananya akad nikah pada pagi hari ini antara Ananda Muhammad Hanjala, putra dari Bapak Harsoyo dan Ibu, serta Ananda Sri Izzati, putri dari Bapak Setyo Utomo Sukarsono dan Ibu. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilh fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad fajal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil adhim a'udhu billahi minash shaytanir radhim. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman Islam dan ihsan yang ada di dalam dada kita. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan nyata untuk tetap beribadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya termasuk kita di dalam. Ananda dua insan tercinta Muhammad Hanjala dan Sri Ijati. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun al-ayat. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak diketahui. Menunjukkan sebuah kenyataan yang Anda pada pagi hari ini rasakan. Anda telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Insyaallah masing-masing memiliki rasa yang sama. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita, seorang wanita mencintai seorang laki-laki. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah menjadikan berpasang-pasangan, bukan hanya malam dan siang, baik dan buruk dan lain-lain, akan tetapi ini merupakan pasangan untuk Anda berdua. Ketika kaf dan nun sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kalimat. Kun, jadi, maka jadilah. Terserah dia laki-laki dari orang dari mana tempat asalnya, perempuan dari mana asalnya, ketika disatukan dengan sebuah kalimat la ilaha illallah, masing-masing memiliki nilai-nilai yang sama sebagai umat Islam, maka sama kedudukannya di sana. Alhamdulillah, ucapan yang harus Anda keluarkan dari mulut, dari hati yang terdalam, ketika hari ini di hadapan wali nikah, di hadapan para saksi dan semua keluarga yang berkumpul di tempat ini yang sangat berbahagia untuk Anda, maka ucapan itu adalah mutlak harus diungkapkan oleh Anda berdua. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ananda berdua yang berbahagia, bentuk syukur itu tetap harus dilaksanakan. Tidak ada waktu bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, berapapun besarnya atau kecil yang diberikan oleh Allah, mutlak wajib harus kita syukuri, sehingga apa yang nanti akan kita dapatkan
La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Dengan kita tetap bersyukur, ananda tetap bersyukur kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan berikan limpahan yang lebih besar setelah apa yang anda berdua terima. Satu itu. Yang kedua, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika anda sekarang sudah merasakan bagaimana dewasanya anda berdua, sehingga memiliki niat yang direalisasikan pada hari ini untuk melaksanakan pernikahan yang suci. Nikah adalah ibadah, ibadah yang terpanjang di antara ibadah-ibadah yang lainnya yang selama ini kita laksanakan, yang selama ini anda laksanakan. Sholat yang anda laksanakan 5 menit, 10 menit selesai. Puasa yang anda laksanakan 1 bulan penuh selesai. Ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang mahdhah, yang langsung kepada Allah. Akan tetapi ibadah nikah ini diawali dengan adanya ijab kabul wali nikah dengan anda, maka dari situlah mulainya ibadah. Sampai kapan tidak ada yang tahu kecuali ketetapan Allah, kecuali Allah yang mengatur, Allah yang tahu. Dan tentu saja anda sebagai pelaku dalam pernikahan ini, menjadi suami, menjadi istri, bila melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, maka pasti akan terjadi rumah tangga yang abadi, yang berbahagia tentunya di dalam. Anda berdua yang berbahagia, bersyukur bukan hanya kepada Allah, itu hal yang mutlak. Akan tetapi bersyukur pula kepada orang tua kita, yang saat ini betapa terharunya ketika siap-siap untuk melepaskan anaknya menjalani rumah tangga. Bukan terharu karena sedih, akan tetapi kebahagiaan yang ada. Dan nanti akan anda rasakan ketika anda menikahkan putra-putri anda. Saat ini orang tua dengan bahagia, dengan rela, dengan ikhlas, dengan ridho serta doa restu yang diberikan untuk anda berdua, silahkan melaksanakan rumah tangga sesuai dengan ajaran dari Allah dan sunnah Rasul. Tentu saja kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan yang patut dilaksanakan, yang dirasakan oleh anda kelak nanti. Pernikahan yang dilaksanakan pada pagi hari ini ananda, orang tua melepaskan ananda bukan berarti melepaskan ikatan persaudaraan, tidak sama sekali. Ikatan silaturahmi, ikatan persaudaraan antara anda dengan orang tua tetap harus dijalan. Birrul walidaini ihsan, berbuat baik terhadap orang tua dengan sebaik-baiknya, tidak bisa dilepaskan oleh anda. Maka tetap berlaku lemah lembut, berlaku baik, berlaku santun, menghormati kepada orang tua anda. Dua orang tua yang saat ini bersatu, dua keluarga yang saat ini bersatu untuk anda. Sekali lagi, tetap melaksanakan hubungan keluarga yang sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Jangan sampai memiliki perasaan, apalagi direalisasikan bahwa setelah akad nikah maka semuanya jauh, maka lepas semuanya. Tidak seperti itu. Yang lebih penting dalam pelaksanaan rumah tangga, Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ini dilaksanakan oleh anda berdua, maka yakin bahwa rumah tangga itu akan mengalami kebahagiaan, bahagia, senang di dalamnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lan faddu min khawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil am fa idza azamta fatawakkal 'alallah al-ayat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh anda. Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga ini harus tetap ada perasaan, aktivitas, perilaku yang lemah lembut. Lemah lembut, baik dari istri kepada suami, suami kepada istri, sama saja. Sehingga di dalamnya terjadi interaksi yang baik. Yang kedua, di dalam rumah tangga nanti yang akan anda rasakan, itu akan terjadi kesalahan. Kesalahan itu akan terjadi dari suami ataupun dari istri. Maka
Apabila terjadi kesalahan yang diperbuat, maafkanlah yang membuat kesalahan itu tanpa menunggu permintaan maaf. Yang ketiga, setelah ada kesalahan yang diperbuat dan saling memaafkan, mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk suami, untuk istri, sehingga secara insaniah telah selesai, secara ilahiyah juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Yang keempat, bermusyawarah dalam menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan berdua. Jangan egois, jangan otoriter. Sebagai seorang suami, jangan mentang-mentang kata Allah juga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu adalah pemimpin, jadi gimana saya aja, gimana kumaha aing bahasa Sundanya, ya karep dewe kata. Tapi tidak begitu, harus dilaksanakan musyawarah antara suami dengan istri. Yang terakhir adalah fatawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berdua yang berbahagia, niatkan sekali lagi pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang suci ini dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang suci sehingga terjadilah kebahagiaan di dalam rumah tangga yang kelak nanti akan dicapai juga di akhirat kelak dengan kebahagiaan seperti doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia bahagia, di dunia senang, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga senang dan bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana Anda berdua senang. Barakallahu li wa lakum. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya saya persilakan wali nikah Bapak Setyo Utomo Sukarsono untuk melaksanakan ijab dan kabulnya langsung oleh calon mempelai laki-laki Muhammad Khanjala. Dipersilakan sambil berjabat tangan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Hanzala bin Harsoyo, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Sri Izzati Sukarsono dengan mas kawin berupa 20 gram logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sri Izzati binti Bapak Setyo Utomo Sukarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengucapan ijab kabul telah dilaksanakan, berjalan dengan baik, tertib, lancar dan memenuhi ketentuan syariat agama Islam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wadhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tubaliguna biha asagayat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra.
Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anzilna munjalan mubarakan wa anta khairu munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya dipersilahkan mempelai wanita untuk disandingkan. Kami persilahkan ayahanda tercinta, Bapak Setio Utomo, untuk menjemput Izzati. Melepas Izzati adalah yang paling berat saat ini. Namun pengalaman melepas Izzati telah dirasakan oleh ayahanda dan ibunda ketika selama 4 tahun Izzati pergi kuliah ke Jakarta dan menetap di Depok. Dan baru 2 tahun kemarin Izzati telah menyelesaikan strata 2-nya di New York. Ayahanda dan ibunda melepas Izzati kembali pada hari ini. Tapi insya Allah melepas untuk merengkuh kembali, melengkapi kebahagiaan kedua orang tua dengan kehadiran Hanzala di tengah-tengah keluarga besar Bapak Setio Utomo. Hadirin hadirat yang berbahagia, atas kesaksian para saksi dan kita semua, saya Kepala KUA Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung Jawa Barat, pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1444 Hijriah, menyatakan Ananda Muhammad Hanjala bin Harsoyo dan Ananda Sri Izzati bin Setio Utomo Sukarsono telah sah secara hukum menjadi pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung Jawa Barat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Untuk selanjutnya dipersilakan mempelai wali nikah dan para saksi menandatangani berkas yang telah kami siapkan.
Alhamdulillah penandatanganan telah selesai. Kita lanjutkan dengan menyaksikan penyerahan mas kawin dari suami kepada istri tercintanya. Silakan. Berhadapan, silakan. Saling berhadapan. Sobat ini dulu bertatapan dulu. Siap? Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sri Izzati, istriku tercinta. Saya serahkan mas kawin ini sebagaimana diucapkan dalam akad nikah. Semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya terima mas kawin ini, insya Allah akan saya manfaatkan sebagaimana petunjuk yang diberikan. Terima kasih atas pemberiannya. Jazakumullahu khairan khasir. Fotonya nanti aja ya. Serahkan, serahkan dulu. Ya. Alhamdulillah, masih tetap berdiri di ujung acara ini, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan buku nikah atau kutipan akta nikah kepada mempelai yang telah kita sama-sama sahkan pernikahannya dengan harapan buku nikah ini saya buat hanya satu kali saja. Ya, ingat, tidak akan dua kali. Jangan sampai dikembalikan kepada kami ataupun kepada lembaga lain yang menerima buku nikah ini. Ya, ingat itu. Dan semoga dapat dipelihara, jangan sampai rusak atau hilang. Ya. Mudah-mudahan rumah tangga Anda berdua berbahagia selama-lamanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, diberikan keturunan yang soleh-soleha, dan diberikan rizki yang halal dan thayyiban untuk bekal Anda hidup di kehidupan berumah tangga. Mohon maaf bila ada kehilafan kesalahan atas nama petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal. Sekaligus mohon pamit Bapak-Bapak, terima kasih kepada para saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Dudi Marfudin SAGMAG dari KUA Kecamatan Batu Nunggal. Alhamdulillah Izzati dan Hanzala telah sah dan resmi sebagai suami istri secara agama Islam dan negara Republik Indonesia. Mohon untuk dapat disimpan dengan aman buku nikah berwarna hijau dan coklat sebagai pelengkap administrasi kalian berdua. Hatur nuhun Bapak. Izzati dan Hanzala, kami persilahkan tetap duduk di tempat. Nanti rekan-rekan kami, sahabat-sahabat saya dari The Wedding Executor akan mengamankan meja dan kursi terlebih dahulu. Sebelum kedua ayahanda nanti akan memberikan nasihat pernikahan bagi putra-putri tercinta mereka. Bapak Setio Utomo dan Pak Harsoyo, kami persiapkan untuk berdiri di sebelah Izzati dan Hanzala. Kami persilahkan Pak Setio Utomo dan Pak Harsoyo mendampingi putra-putri tercintanya untuk memberikan nasihat pernikahan. Baik, Bapak Harsoyo dan Pak Setio akan duduk saja Pak ya? Baik, silakan.
Izati dan Hanzala, kami persilakan untuk duduk. Dan seluruh hadirin juga masih tetap di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izati dan Hanzala, anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, Ananda berdua sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Jadi Hanzala kalau ke rumah bisa nginep di rumah. Disaksikan oleh saudara-saudara, rekan handai taulan dan malaikat-malaikat, dan utamanya adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkawinan yang suci ini bukan semata ikatan dua manusia, tetapi juga melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya, jaga dengan sekuat tenaga perkawinan dengan cara saling mengasihi. Menerima pasangan apa adanya, karena sejak saat ini kalian berdua akan mengetahui semua kekurangan dan kelakuan yang sebelumnya mungkin tidak kalian ketahui berdua sebelumnya. Terima apa adanya dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia suami adalah rahasia istri. Rahasia istri adalah rahasia suami. Jangan diceritakan kepada siapa saja. Sekali lagi, tidak diceritakan kepada siapa saja, apalagi diumbar di medsos, ya, di Instagram dan sebagainya. Tapi ceritakanlah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menguasai jagat raya, yang mematikan dan menghidupkan, tentunya akan mudah dan mengubah kekurangan-kekurangan tersebut menjadi pengikat cinta. Selama Ananda meminta dan berusaha menjaga cinta Ananda berdua. Banyak buku-buku yang memberikan tips menjaga dan meningkatkan kualitas pernikahan, dan sedemikian banyak pula tips tersebut, namun saya hanya akan menyampaikan dua. Sesuai dengan waktunya 2 menit, gitu Pak ya. Pertama, hormati dan sebisa mungkin penuhi permintaan istri atau suami dengan niat hanya mencari ridha Allah semata. Insya Allah barokah. Kemudian yang kedua, jangan membawa perselisihan dan marah hingga lebih dari 1 hari. Segera minta maaf, seberat apapun, mengalahlah sambil mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara kalian menjaga dan memelihara cinta. Allah Subhanahu wa taala akan membantu menjaga cinta kalian kalau kalian sekuat tenaga menjaganya, bukan sebaliknya. Itu 2 nasihat saya, semoga menjadi perhatian Ananda berdua. Insyaallah kami sampaikan lebih banyak lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjala dan Izati, sekarang kamu semua sudah jadi suami istri yang sendiri. Allah SWT sudah pertemuan kamu berdua. Jadi jagalah ini. Bagaimana menjaga ini? Pertama kali kamu berdua sebagai orang beriman, tetaplah menjaga imannya. Kedua, tetaplah menjaga Islamnya. Dan kemudian kedua harus berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu setiap saat dan disaksikan Allah SWT. Dan kamu berdua harus tegakkan sholat bersama-sama di rumah. Kadang-kadang ada sholat-sholat sunat masih banyak yang kita perlukan untuk di rumah. Kita kadang-kadang untuk bisa menyatukan ini, kita harus sholat bersama-sama. Mintalah kepada Allah SWT. Insya Allah, Allah SWT yang menetapkan wukuf kaf dan nun menjadi satu kaf nun, selama-lamanya akan bersama kamu apabila kamu meminta kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Setio, Pak Harsoyo, Ananda Izati dan Hanzala.
sungguh suatu berkah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari yang berbahagia ini, ketika kalian menapaki hidup yang baru, ayahanda masih diberikan umur dan kesehatan untuk dapat memberikan nasihat dan wejangan yang tiada ternilai harganya. Syukuri di dalam hati dan jangan lupa tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kalian saat ini telah berpisah hidup jauh dari ayahanda dan ibunda. Karena birrul walidain adalah salah satu dari ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami persilahkan Bapak Setio Utomo dan Pak Harsoyo untuk berdiri sejenak, begitu pula dengan Hanzala dan Izati. Setelah ini kita akan menyambut terlebih dahulu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami persilahkan. Izin Bu. Baik, sambil duduk supaya tidak jatuh. Duduk aja. Silakan kedua mempelai duduk kembali. Berdiri sejenak tadi untuk menyambut kehadiran Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang pada kesempatan pagi hari ini juga akan memberikan nasihat bagi kalian berdua. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda, mempelai berdua yang saya hormati, saya cintai, dan bapak-bapak serta ibu-ibu keluarga besar yang sudah lama bersama-sama kenal di Ganesha. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan tausiah atau apalah namanya. Paling tidak karena saya berpengalaman sudah hampir 70 tahun berkeluarga. Sekarang 80 lebih. Ananda, peristiwa pernikahan itu peristiwa yang bersejarah. Peristiwa yang akan dikenang oleh kalian nanti saat-saat akan datang. Bahkan sering dirahasiakan katanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan, ajal, dan kemudian kelahiran. Wallahu alam. Tapi yang pasti Ananda sekarang telah resmi menjadi suami istri, resmi menurut agama dan resmi menurut undang-undang yang berlaku di negara kita yang tercinta ini. Kalian harus bersyukur. Islam menempatkan nikah itu sebagai sesuatu yang agung dan mulia. Nikah itu adalah sunnah Rasul, sunnah para nabi dan Rasul Allah. Malah Nabi menyatakan, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak akan masuk umatku. Bahkan beliau menyatakan, nikah bisa menjadi penyelamat separuh iman. Orang yang telah nikah tinggal menyelamatkan separuh sisanya. Quran menyebut perjanjian nikah itu dengan kata-kata yang indah, mitsaqan ghalidza, sebuah perjanjian yang suci sekaligus perjanjian yang berat. Nikah itu bisa menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi dalam waktu yang sama nikah itu bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal, antara lain ucapan-ucapan suami haram kamu, apa ya, haram kamu, pisah kamu, cerai kamu, itu haram diucapkan. Main-mainnya dinilai sebagai sungguhan, begitu Nabi menyatakan. Di satu sisi nikah itu melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum nikah, tapi juga dalam waktu yang sama nikah itu melahirkan sejumlah keterikatan, keterbatasan, ya. Hobi kita harus dikoordinasikan dengan istri, keinginan istri, kesenangan istri atau suami, dan seterusnya.
Dan yang tidak kalah pentingnya, misahkan ghalidho, artinya nikah melahirkan sejumlah hak. Kita punya hak-hak tertentu dari istri atau suami, tapi juga lupa melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga itu tidak harmonis kalau istri atau suami cuma menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi laksanakan oleh kalian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri dengan penuh keikhlasan supaya semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan keluarga ideal. Kita pilih tiga, satu, doa Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan. Dan baik ini menjadi doa kalian, resep spiritual untuk membangun rumah tangga yang ideal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang ideal itu adalah suami istri menjadi qurrata ayun, sosok pribadi menyenangkan, mengesankan dan membahagiakan. Makanya sampaikan atau berikan yang terbaik kepada istri atau suami. Walaupun kita merasa ia tidak memberikan yang terbaik kepada saya. Sampaikan ujaran-ujaran yang menyenangkan, mengesankan dan membahagiakan. Tentu tanpa kebohongan. Hindari ujaran-ujaran yang menyakitkan, yang mendiskreditkan. Rumah tangga kita akan semakin tambah nyaman apabila suami istri memiliki semangat kompetitif dalam ketakwaan, lil muttaqina imama, berlomba dalam kesolehan, berlomba di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, rumah tangga kita akan terasa bahagia, barokah apabila rumah tempat tinggal kita, rumah tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan, ada dalam surat Al-Mu'minun, baik juga jadi doa kalian, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tuhan, jadikan rumah tempat tinggalku tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan, karena Engkaulah pemberi keberkahan kepada hamba-hambamu. Rumah itu tidak akan berkah kalau di rumah banyak pertengkaran. Rumah tidak berkah kalau rumah banyak kebohongan. Rumah tidak berkah kalau di rumah banyak caci maki, riba dan dosa-dosa lainnya. Dan rumah akan semakin berkah kalau rumah itu dihiasi oleh sholat. Rumah akan semakin berkah kalau nama Allah lebih banyak disebut di rumah kita. Dan meningkatkan kualitas cinta kita, cinta kalian antara suami istri. Cinta kita kepada istri kita harus lebih berkualitas dibandingkan dengan cinta kita kepadanya sebelum jadi istri kita. Begitu juga kepada suami, harus lebih berkualitas dibandingkan dengan cinta kita kepadanya sebelum jadi suami kita. Harta pentinglah dalam membangun rumah tangga ya, tapi juga tetap harta tidak identik dengan kemuliaan dan tidak identik dengan kebahagiaan. Apalagi harta itu juga bisa habis karena celaka. Kecantikan, kegantengan harus dijaga untuk istri, untuk suami. Tapi tetap kita sadar, kecantikan dan kegantengan itu sewaktu-waktu akan sirna juga karena direnggut usia. Ya, kalau sudah di atas 80 agak sulit dinyatakan masih cantik atau ganteng. Oleh karena itu, kalian harus berawat ini, cinta kasih itu. Ada prinsip yang disebut ta'awun. Gemar, senang sekali menyenangkan istri, menyenangkan suami. Bahagia kalau bisa menolong istri, menolong suami. Jadi tidak merasa terpaksa. Nah itu semangat tolong-menolong. Kreatif, bagaimana ini bisa menyenangkan istri, menyenangkan suami, menghindarkan diri dari peluang, dari statement, sikap yang menyakitkan istri, menyakitkan suami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus siap menerima realitas istri kita manusia biasa. Suami kita manusia biasa, pasti ada sejumlah kekurangan, gak mungkin sempurna. Bahkan kita bisa yakin lah, istri kita tidak akan sesoleh Siti Khadijah lah. Suami kita tidak akan sesoleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ananda, kebahagiaan rumah tangga itu akan terasa apabila kelemahan yang ada pada istri dilengkapi oleh kelebihan yang ada pada suami. Tentu sebaliknya, kelemahan yang ada pada suami disempurnakan oleh kelebihan yang ada pada istri. Ada resep sederhana, jangan suka mengingat-ingat kesalahan istri, kesalahan suami kepada kita. Nanti kita capek sendiri. Tapi jangan lupa jasa kebaikan istri atau suami kita akan tetap kepada kita. Kita akan merasa bahagia. Sebaliknya, jangan suka mengingat-ingat kebaikan kita kepada istri atau suami. Apalagi menceritakan nanti jadi riya musyrik kecil kata Nabi.
Tapi jangan lupa khilaf dan salah kita kepada istri atau kepada suami. Sehingga kita terus berusaha memberikan yang terbaik kepada istri atau kepada suami kita. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan pesan demikian kepada kaum pria. Khairukum, khairukum linisaim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling arif dan bijak kepada istri. Saya Rasulullah, saya kekasih Allah, dan saya sedang berusaha menjadi suami yang paling baik kepada istri saya. Kemuliaan seorang pria itu menurut Quran selain ibadah tentu adalah sikap kesehariannya kepada istri. Secara khusus Quran berpesan, wala tudharruhunna litudayyiqu alaihinna, jangan kau bikin sulit istrimu, jangan kau bikin derita istrimu. Pesan Quran, Allah yang berpesan kepada kita. Kesempurnaan iman seorang pria harus dibuktikan sikap yang baik kepada istri. Kepada setiap wanita Nabi juga berkenan memberikan pesan moral. Seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, yang paling pantas itu seorang istri sujud kepada suaminya. Beberapa sahabat bercerita tentang seorang wanita yang rajin sholat, rajin saum. Ketika disebut nama dan alamatnya, Nabi segera memberikan komentar. Kata beliau, kalau kalian ingin tahu contoh wanita yang haram masuk surga, inilah contohnya. Ya Rasulullah, wanita itu rajin sholat, rajin saum, kenapa haram masuk surga? Nabi menyatakan, saya tahu. Dia rajin sholat, rajin saum, tapi saya tahu betul. Dia wanita yang tidak pernah loyal, tidak pernah setia, dan banyak dosa kepada suami. Keselamatan seorang wanita, Ananda, tidak hanya ditentukan oleh banyak ibadah kepada Allah, tapi juga harus ditentukan sikap kesehariannya yang baik kepada suami. Begitu agama kita mengajarkan. Quran memberikan gambaran. Suami istri itu harus berfungsi seperti pakaian, menutup aib, menambah kemuliaan, mungkin juga menjaga kesehatan, menambah harga diri. Harus seperti itu suami dan istri. Oleh karena itulah agama kita mengajarkan kalau bohong itu dosa, bohong kepada istri, kepada suami bisa lebih besar dosanya. Ya, menyalahi janji itu dosa, menyalahi janji kepada istri, kepada suami bisa lebih besar dosanya. Membuka aib orang lain itu dosa, buka aib istri, buka aib suami itu adalah lebih besar dosanya. Bahkan kawallah rumah tangga kalian dengan doa demi doa. Doa yang paling baik itu doa istri atau suami kepada suaminya, kepada istrinya, dan yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan. Jadi selesai sholat atau sebelum sholat kalian menggelarkan tikar sholat, tikar sajadah, berdoalah kepada Allah, jangan lupa. Berdoa juga untuk kebahagiaan istri, kebahagiaan suami, untuk ampunan dosa kepada istri, kepada suami. Mungkin pada satu saat suami berdoa kepada Allah, nyatakan, ya Allah ampuni dosaku. Seandainya Engkau berkenan mengampuni dosaku Tuhan, istriku lebih pantas mendapat ampunan darimu. Seandainya Engkau berkenan memasukkan aku ke dalam sorgamu Tuhan, istriku lebih pantas memasuki sorgamu daripada aku. Harus seperti itu, suami kepada istri dan tentu istri kepada suami. Namun demikian Ananda, tidak boleh lupa, rumah tangga ini bagian dari kehidupan keseharian. Yang namanya kehidupan duniawi. Yang namanya kehidupan duniawi ini tidak senantiasa indah, tidak senantiasa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ujian, cobaan, kadang-kadang badai kehidupan harus siap kita hadapi. Dan ketika kita mendapatkan musibah apapun, lakukan introspeksi. Sebab ternyata kegagalan, kerugian, musibah, nama cemar lebih banyak disebabkan karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena keteledoran kita. Sadar akan kekurangan diri, kelemahan diri adalah langkah pertama untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya sulit diperbaiki. Dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki. Ananda, Rasulullah, seandainya, wanaudzubillah, kalian dihadapkan dengan ujian yang berat, ujian yang sangat sulit untuk dihadapi dan diatasi, kalian tidak boleh putus asa. Masih ada Allah yang maha perkasa, Allah yang maha penolong, Allah yang maha kasih dan maha sayang. Kalau kata sabda Rasulullah SAW,
Kalau dalam rumah tangga dihadapkan dengan badai kehidupan yang dahsyat, beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun sholat malam tahajud dan witir. Wayadzkuranillah, berzikir, beristighfar, pasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuhan, cukup engkau saja penolongku, cukup engkau saja pelindungku, cukup engkau saja tempat berserah diri aku. Allah menjawab, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak memenuhi munajat mereka. Serahkan kesulitan itu kepada Allah sebelum kalian menyerahkan kepada yang lain yang belum tentu bisa menolong kalian. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, resep penting untuk membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu birrul walidain, khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu. Ingat, tidak akan ada kesuksesan, tidak akan pernah ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, bahkan tidak ada sorga bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibunya. Secara khusus Nabi menyampaikan pesan moral di hadapan ratusan para sahabat beliau menyatakan, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Sahabat-sahabatku, semua dosa manusia boleh-boleh saja ditangguhkan azabnya nanti di akhirat kalau Allah menghendaki, kecuali satu. Dosa yang satu itu Allah telah mengamanatkan kepadaku, azabnya, balasannya akan kontan di dunia sekarang. Dosa yang satu itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Sembahlah oleh kalian Allah dengan khusyuk dan ikhlas. Tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Khidmat hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah kalian akan sampai di pulau bahagia. Kalian bahagia, ayah dan ibu lebih bahagia. Kalian menderita, ayah dan ibu merasa tersiksa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Ananda memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Miftah Farid yang kami hormati, berkenan kiranya untuk diabadikan terlebih dahulu bersama kedua orang tua dan kedua mempelai. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang telah melengkapi kebahagiaan keluarga dengan menghadiri akad nikah dan memberikan tausiah, nasihat, bekal hidup untuk Izzati dan Hanzalah. Semoga berbalas pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Silakan Pak Setia Utomo, Pak Harsoyo, Ibu Heti dan Ibu Hani, mohon menempati kursi yang telah kami siapkan untuk acara sungkeman ini, yang merupakan salah satu rangkaian di dalam acara akad nikah. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, kami mohon tetap untuk berada di dalam area rumah Lombok, Bandung, karena acara masih akan terus berlangsung. Kedua mempelai akan melakukan sungkeman terlebih dahulu sebagai simbol bakti mereka berdua sebagai seorang anak dari ayahanda dan ibunda. Walaupun bakti dari sungkeman ini biasanya berlangsung tidak saja ketika acara akad nikah, namun ketika lebaran nanti, dan kapanpun diinginkan Izati dan Hanzala boleh sungkem kepada ayahanda dan ibunda untuk memohon doa restu dan juga memohon maaf atas segala kehilafan. Kami persilakan Izati dan Hanzala kepada ibunda terlebih dahulu bersalaman dengan penuh hormat perlahan-lahan. Kata-kata yang ingin disampaikan oleh Ananda, sampaikan secara langsung kepada ibunda tercinta. Alhamdulillah, insya Allah restu dari kedua ibunda telah mengawali perjalanan hidup baru Izati dan Hanzala. Sekarang bergeser perlahan kepada ayahanda tercinta. Amanah telah berpindah pundak kepada Hanzala sebagai seorang suami. Amanah dari ayahanda untuk melindungi Izati, menjaga Izati, telah menjadi tanggung jawab Hanzala untuk saat ini dan seterusnya. Insya Allah. Silakan bergeser Hanzala dan Izati.
Alhamdulillah. Hanzalah dan Izzati perlahan bergeser ke ayahanda. Sembah sungkem Ananda kepada ayahanda dari pasangan yang kalian pilih dengan hati dan jiwa. Rabbana atina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kalian berdua menjadi qurrata a'yun yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kami yang telah membesarkan kalian berdua. Dan rasa bahagia kami yang tidak terlukis dari kata-kata telah menghantar kalian menjadi sepasang suami istri. Izzati dan Hanzalah, kalian adalah anak bungsu terkasih dan tercinta, adik kecil kami yang paling kami sayang dan kami cintai. Izzati punya dua orang teteh, yakni Diah dan Nina, yang usianya terpaut 9 dan 8 tahun. Dan Hanzalah punya 4 orang kakak. Mas Ikhwan, Mas Abdurrahman, Mas Fauzan, dan Mbak Anissa. Alhamdulillah, Hanzalah, 4 orang kakak dan juga kakak ipar turut memberikan selamat, dan yang paling utama adalah memberikan doa restu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mencurahkan ridho, rahmat, dan nikmatnya seiring dengan perjalanan baru hidup kalian berdua. Kedua mempelai tidak dapat menyembunyikan rasa bahagia dan sukacita dari wajah mereka.
Izati, dua teteh tersayang ini walaupun sudah jarang bersama Izati, jarang main bersama, namun Teh Diah dan Teh Nina, Izati ini sangat mengidolakan teteh-tetehnya. Walaupun jauh dan tidak sering bersama, tapi nama Teh Diah dan Teh Nina selalu ada di dalam doa Izati. Doakan kebahagiaan Izati dan Hanzala. Bapak dan Ibu mohon izin, kita akan mengabadikan momen istimewa ini dengan foto terlebih dahulu keluarga inti. Teteh dan juga Mas, jangan kemana-mana. Nanti akan diarahkan oleh rekan-rekan The Wedding Executor untuk berfoto bersama mengambil posisi masing-masing. Namun sekarang Izati akan diabadikan terlebih dahulu bersama Hanzala dan kedua orang tua. Berikan senyum terbaiknya. Kang Ivan Marlianto, siap untuk mengabadikan Izati dan juga Hanzala beserta kedua orang tua. Teh Nina, Teh Diah. Thank you.
Ya, silakan sekarang keluarga dari Hanzala bergabung bersama. Ibu dan Bapak seluruh tamu undangan dan keluarga yang kami hormati. Kita masih akan terus bersama-sama dengan Izzati dan Hanzala. Di mana sesaat lagi kedua mempelai akan berfoto, bertukar cincin sebagai simbol kasih sayang. Ibu dan Bapak, mohon maaf karena acara akad nikah ini akan dilangsungkan nanti sampai acara resepsi. Kita akan berikan keleluasaan kedua mempelai untuk berdua terlebih dahulu karena akan ada foto dengan mahar. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak ada salaman kepada kedua mempelai. Terima kasih. Hanzala dan Izzati, silakan berfoto dulu dengan ayahanda dan ibunda.
Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Izzati dan Hanzalah, sayangku. Tolong disapa dulu teman-teman, kerabat, sahabat, rekan kerja yang menyimak acara akad nikah Hanzalah dan Izzati sejak pagi hari tadi. Silakan kalian berdua boleh speech dulu menyapa seluruh teman-teman. Oh, di sini ya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Senang sekali saya bersama Sri Zati di sini. Memandu acara ketika kami sendiri, enggak deng. Udah kamu udah itu aja. Makasih teman-teman udah berkenan buat hadir menyaksikan dari awal prosesi. Yang jelas dari saya pribadi mewakili Izzati dan bersama-sama berdua kita mohon banyak doa restunya ke depannya dan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Apa ya, yang jelas doa sih banyak-banyak, mohon doanya. Izzati ada lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman dan juga mungkin ada keluarga yang bergabung di siaran langsung YouTube. Terima kasih sudah menyimak mungkin yang dari awal bahkan sebelum akad. Dan juga mungkin special mention untuk Ulaya Gempur Tirani ya yang sudah memperkenalkan kami berdua yang saat ini masih ada di New York lagi mengerjakan tugas. Kami doakan semoga tugasnya cepat selesai. And I also would like to mention all of my friends, faraway friends and family, my loved ones who maybe happen to watch, maybe watching this video, this live streaming. Thank you so much for tuning in. Please send us your blessings and thank you for being us with us in spirit. Fanya, Ulaya, Ellie, Corey, the Lawns, Melinda, and then the bomb guards and everybody whom I can mention one by one. Hopefully see you soon with my husband. Yay, thank you teman-teman juga yang di sini. Thank you for coming to our TED Talk. Oke. Okay. Izzati dan Hanzalah, sekarang ada satu nih yang terakhir. Ada foto pakai mahar dulu ya. Silakan dipegang dulu maharnya. Ya, Ivan boleh difoto dulu? Iya. Mahar ini mohon dapat disimpan dengan baik oleh Izzati dan Hanzalah. Karena mahar ini adalah bukti bahwasanya Izzati dan Hanzalah telah sah dan resmi sebagai suami istri. Semoga nanti dapat berkembang menjadi kasih sayang yang tiada berbatas untuk kalian berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini adalah cincin. Cincin ini adalah simbol dari kasih sayang sesuai dengan sifatnya yang bermakna abadi. Logam mulia yang membentuk cincin ini sejatinya adalah logam yang melambangkan cinta kasih keabadian dan kami doakan semoga kalian berdua hanyalah maut yang memisahkan. Semoga menjadi pasangan sehidup sesurga. Amin, Allahumma amin. Silakan dipegang satu persatu cincinnya oleh Izzati dan Hanzalah. Hanzalah dulu yang akan melingkarkan di jari manis sebelah kanan dari Izzati. Bahwa terukir nama Hanzalah di dalamnya, jangan pernah lupa. Izzati telah berubah status dari seorang anak saja menjadi seorang istri. Tanggung jawab, kewajiban seorang istri insya Allah dapat ditunaikan dengan baik seiring dengan waktu. Begitu pula dengan Hanzalah. Yang akan dilingkarkan dan disematkan sebuah cincin yang berukir nama Izzati.
kelak bukan saja terukir di dalam cincin, namun terukir di dalam hati. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara akad nikah Izzati dan Hanzala telah usai kita laksanakan bersama-sama. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang telah disediakan oleh rekan-rekan kami dari Mini Catering dan SW Catering. Kita berikan kesempatan kepada Izzati dan Hanzala untuk diabadikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan dari Ivan Fotografi. Kita akan bertemu kembali pada pukul 11.30 masih di tempat yang sama di Rumah Lombok Bandung untuk acara resepsi pernikahan atau walimah dari Izzati dan Hanzala yang akan mengundang teman-teman dekat, kerabat dan keluarga pada siang hari nanti. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Atas nama Izzati dan Hanzala, saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak atas ketertiban kelancaran acara akad nikah sejak pagi hari tadi yang berlangsung dengan penuh kehidmatan dan penuh dengan rasa syukur, rasa bahagia, dan tidak lupa insya Allah kami doakan semoga Izzati dan Hanzala dapat mengarungi mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibunda dan Ayahanda yang pada siang hari ini telah melepas putra dan putri bungsu terkasih tercintanya, Izzati dan Hanzala. Dengan doa yang tiada pernah putus, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan lahir batin kepada putra-putri tercinta kami. Didampingi oleh kakak-kakak tercinta dari Izzati dan Hanzala, kakak tercinta dari Izzati, Diah Larasati, dan Din M. Irfan, Nur Amalina, dan Hendra Adiputra, kakak tercinta dari Hanzala, Ihwan Wicaksono, Arina Setianingrum, Abdurrahman Muhammad, Wahyu Hidayati, Fauzan Adim dan Lulu Nihayati, Anissa Nurul Huda, dan Fuad Adi Kurnia. Dua keluarga yang berbahagia, yang berbaur menjadi satu dalam keluarga besar, yang bernaung dalam silaturahmi yang tertaut oleh Izzati dan Hanzala. Berikan aplaus yang meriah untuk kedua mempelai pengantin baru kita, Izzati dan Hanzala. Berikan aplaus yang meriah kembali untuk Izzati dan Hanzala. Pasangan yang paling berbahagia, senyum dan sukacita yang tiada lepas dari wajah mereka berdua, bahwasanya pada hari ini adalah hari yang paling dinanti-nanti oleh Izzati dan Hanzala. Tepuk tangan kembali untuk kedua mempelai pengantin baru. Kami persilakan terlebih dahulu kedua mempelai, kedua orang tua untuk diabadikan oleh rekan-rekan kami dari Ivan Fotografi. Momen kebahagiaan ini insya Allah tidak akan terulang kembali dalam hidup Izzati dan Hanzala. Berenam bersama kedua orang tua di momen yang paling dinanti dalam hidup Izzati dan Hanzala. Silakan diabadikan terlebih dahulu kedua mempelai dan kedua orang tua oleh rekan-rekan fotografer. Oke, mohon izin lihat kembali kamera. Oke, 1 2
satu, dua. Baik, karena Izzati dan Hanzala adalah putra dan putri bungsu, Izzati itu putri ketiga dari tiga bersaudara. Sementara Hanzala adalah putra kelima dari lima bersaudara. Karena itu kakak-kakak tercinta yang sangat mencintai adik bungsunya akan kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Silakan keluarga dan kakak tercinta dari Izzati. Ya, silakan melihat ke arah kamera terlebih dahulu. Terima kasih. Sekarang bergantian keluarga Hanzala dulu. Ayahanda dan ibunda Hanzala ini tinggalnya di Yogyakarta. Jadi selamat datang di kota Bandung. Begitu pula dengan kakak tercinta, kami persilakan Mas Ihwan, Mas Abdurrahman, Mas Fauzan dan Mbak Anissa bersama pasangan masing-masing nanti langsung bergabung bersama ayahanda dan ibunda. Sekarang keluarga inti dari mempelai pria, keluarga dari Hanzala, silakan. Ya, terima kasih kakak tercinta dari Hanzala dan Izzati, ayahanda dan ibunda dapat duduk kembali karena acara ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, kebahagiaan kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan adalah milik kedua mempelai, Izzati dan Hanzala. Tidak lupa kebahagiaan juga milik kedua orang tua tercinta. Yang terhormat Bapak Setio Utomo dan Ibu Heti, yang terhormat Bapak Harsoyo beserta Ibu Nurhani Atin, yang pada hari ini alhamdulillah atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan umur yang barokah sehingga dapat melepas putra dan putri bungsu terkasih dan tercinta, Izzati dan Hanzala. Suatu kebahagiaan bagi kami semua yang hadir di sini dapat menyaksikan kebahagiaan kedua keluarga yang baru saja ditautkan pada pagi hari tadi. Tidak lupa teriring doa agar kedua mempelai
dapat mengarungi mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Sebagai perwakilan dari keluarga dan untuk membuka acara resepsi dan silaturahmi, kami persilakan Bapak Dr. Tias Utomo Soekarsono untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan doa pembuka agar seluruh hadirin dapat menyimak acara hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Profesor Dr. Harsojo dan Ibu Dr. Ana Nurhaniatin. Yang terhormat keluarga besar Bapak Setia Utomo dan Ibu Heti Wirahadi Kusuma. Yang berbahagia Izati dan Hanzala dan yang berbahagia yang berkenan hadir dalam acara pernikahan keponakan-keponakan kami, putra-putri kami, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kerabat, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Izinlah kami, kebetulan adik kandung dari Bapak Setio, untuk menyampaikan sambutan bagi acara ini. Pertama kali kita ucapkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengannya kita minta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan juga kita sampaikan kepada nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita ucapkan salam salawat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia semuanya. Saya mewakili keluarga besar mempelai wanita mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran seluruh undangan kerabat dan tercinta dan juga seluruh panitia yang telah membuat acaranya berjalan lancar sampai sekarang dan insya Allah sampai nanti selesai. Kami ingin mencoba menyampaikan beberapa nasihat sebagai yang mungkin lebih duluan lahir ya dari Izzati dan Hanzala. Kalau untuk kedua orang tua sih pasti dah lebih paham. Ini kira-kira ada tiga poin nasihat yang disampaikan Rasulullah pada saat putrinya menikah, yaitu Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal pertama yang dinasihatkan oleh Rasulullah adalah bahwa pernikahan itu adalah kuasa Allah semata. Artinya tidak ada yang tidak direncanakan oleh Allah semata wa ala. Bahwa kemudian Izzati bertemu dengan Hanzala di Amerika ya. Secara tidak langsung, pokoknya bertemu semuanya seolah tidak sengaja. Padahal sebetulnya sudah ditulis di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan bertemu nih jodohnya. Jadi karena ini sesuatu yang memang merupakan ketetapan pada Allah Subhanahu wa taala, maka jalanilah pernikahan ini itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah semua bahtera, karena kalau dalam pernikahan bahasanya adalah selamat menjalani bahtera pernikahan. Bahtera itu artinya kapal yang jalan dari satu tempat ke tempat yang jauh. Mungkin di awal gak kelihatan tujuannya apa. Kita gak tahu ada ombaknya, kita gak tahu bagaimana badainya, kita gak tahu apa ada gangguan yang akan ada. Tapi selama tetap dalam apa yang sudah Allah tetapkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yakin dengan seyakin-yakinnya, saling mempercayai, yakin bahwa memang dua kepribadian yang bersatu itu tidak mungkin akan sama. Selamanya, sampai kapanpun akan selalu ada pertengkaran. Jadi itu yang harus
dinikan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua yang Rasulullah juga sampaikan kepada putra-putrinya adalah bahwa pernikahan itu adalah sarana untuk mendapatkan keturunan. Dan saya terus terang berbangga hati jadi omnya Izzati. Itu. Waktu dulu waktu kecil, waktu masih umur 8 tahun kalau enggak salah ya. Itu saya selalu bilang, itu yang nulis masuk rekor MURI. Masuk rekor MURI penulis penulis novel termuda itu keponakan gua, keponakan saya. Itu. Jadi itu selalu jadi kebanggaan. Itu ya. Itu bapaknya lebih hebat lagi tuh. Semua urusan anak-anaknya diurusin gitu ya. Jadi saya pun pengagum, selain pengagum Izzati, pengagum kakak saya, pengagum Mbak Hetty yang memang luar biasa. Dan ini adalah contoh bagaimana sebuah perkawinan melahirkan keturunan yang memang diharapkan menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin-pemimpin umat kita gitu. Nah, jadi Izzati dengan berbagai prestasinya sampai kemudian selesai sekolah di Amerika di one of the good school in US ya, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa dan pasti kalau Izzati ketemu dengan Hanzala pun juga pasti bukan orang yang sembarangan gitu. Lahir dari guru besar di UGM ya Pak ya. Itu dia besar guru besar UGM pasti juga memiliki kualitas yang sama luar biasanya lah begitu kira-kira. Kalau kata orang tua itu air bertemu dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Artinya memang se-level gitu. Nah, diharapkan dari pasangan yang berbobot ini akan lahirlah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah yang juga bisa menjadi pemimpin kita di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada anak dan mantunya adalah bahwa pernikahan itu adalah mempererat dan menambah keluarga besar, mempererat tali persaudaraan. Jadi orang tuanya Hanzala menjadi orang tuanya Izzati. Orang tuanya Izzati menjadi orang tuanya Hanzala. Saling menghormati walaupun pasti dalam hati susah gitu ya. Tapi itulah semua usaha kita yang insya Allah semua yang akan dilakukan sebagai suami istri untuk menyatukan juga keluarga besar ini itu menjadi pahala yang tersendiri yang luar biasa. Buat kami pun dari keluarga besar Pak Steotomo dan Ibu Hetty juga mungkin nanti mudah-mudahan bisa menjadi silaturahim juga dengan keluarga besar dari Prof. Arsojo. Gitu, demikian adanya. Itulah kira-kira tiga nasihat yang disampaikan dari Rasulullah kepada putra-putrinya pada saat mereka menikah. Jadi demikianlah kira-kira saya hanya menyampaikan nasihat yang dulu juga pernah disampaikan dan semoga ini bisa menjadi nilai-nilai buat kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikianlah kira-kira sambutan dari kami wakil kedua mempelai keluarga besar dan lebih kurangnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan buka acara silaturahmi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Heri Supriyadi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Indonesia beserta jajarannya, kami persilakan untuk membuka silaturahmi bersalaman terlebih dahulu dengan kedua orang tua dan kedua mempelai. Siang hari yang penuh dengan rasa bahagia ini akan bertambah semarak dengan kehadiran teman-teman kami dari Ami Kurniawan Music Entertainment, di mana Kang Ami ini memang guru biola Izzati sejak kelas 6 SD, umur 12 tahun. Jadi hafal betul
karakter Izzati yang sangat mencintai biola dan musik. Di luar kepribadiannya yang humble, di luar otaknya yang cerdas dan encer, ternyata Izzati adalah penggemar biola. Dan terbukti Kang Ami masih menemani Izzati pada siang hari ini yang akan melantunkan lagu-lagu, tentu saja menjadi lagu yang pernah menjadi memori atau kenangan untuk Izzati. Kami persilahkan dan kita akan dengar bersama-sama Ami Kurniawan Music Entertainment. Tentunya pilihan dari mempelai.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf apabila antrian untuk bersalaman cukup panjang, sehingga tidak lupa pula kami haturkan salam hormat dan rasa syukur serta terima kasih yang tiada terhingga. Mengingat pada hari ini Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu meringankan langkahnya untuk memberikan doa restu kepada putra-putri tercinta kami, Izzati dan Hanzala, yang baru saja menautkan janji pada pagi hari tadi menjadi sepasang suami istri. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang baru saja tiba di rumah Lombok untuk menyaksikan kebahagiaan di acara resepsi pernikahan Izzati dan Hanzala. Dan salam hormat kami haturkan kepada Profesor Reini Wirahadikusumah, MSc PhD,
yang telah hadir pada siang hari ini. Ibu Rektor ITB, terima kasih kehadirannya untuk melengkapi kebahagiaan kedua orang tua tercinta, Bapak Setio Utomo, Ibu Heti, dan juga Bapak Harsoyo, Ibu Hani. Juga kami haturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Izzati, teman-teman Hanzala yang sudah memutuskan untuk menyaksikan kebahagiaan Izzati dan Hanzala sedang pagi hari tadi lewat live streaming. Karena acara pernikahan itu memang tadi pagi sengaja disiarkan live streaming khusus untuk yang tidak bisa hadir di Kota Bandung pada hari ini. Kembali kepada Ami Music Entertainment tentu saja yang akan melantunkan musik-musik pilihan dari Izzati, di mana Kang Ami ini memang tahu betul musik atau lagu apa yang disukai Izzati karena kenal dari kelas 6 SD sebagai guru biola mempelai wanita. Luar biasa, memiliki nilai histori yang tinggi karena Kang Ami pasti berperan besar ketika Izzati baru pertama kali memegang biola. Iya, kepada seluruh tamu undangan yang saat ini masih menikmati suasana di rumah Lombok, izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh vendor yang telah mempersiapkan acara akad nikah dan juga resepsi pernikahan Izzati dan Hanzala. Kepada sahabat-sahabat saya dari The Wedding Executor, Kirana Fari Makeup Artist, Istafada Galeri Kirana Fari, Andrea Marco, Miniti Catering dan SW Catering, Masagi Sekarkana Decoration, Denzel Virtual, Ivan Marlianto, Fotografi dan Videografi, dan tidak lupa kepada Ami Kurniawan Music Entertainment. Selamat menikmati suasana resepsi pernikahan An Intimate Wedding, Izzati Hanzala. To lead a better life, I need my love to be here. Making each day. Thank you.
Bahasa Indonesia. Masih pilihan dari mempelai. Harusnya ini duet ya, kalau ada yang mau duet sama saya boleh lah. Thank you.
Ibu dan Bapak serta seluruh hadirin dan kerabat, Izzati dan Hanzala menginginkan nuansa pernikahan yang akrab dan kekeluargaan. Untuk itu, setelah nanti mereka berdua berfoto bersama Bapak dan Ibu dan teman-teman serta sahabat, Izzati dan Hanzala akan mingle kepada seluruh tamu undangan. Jadi nanti mereka berdua tidak akan berdiri di depan pelaminan, tapi mingle ke arah tamu undangan dan berfoto bersama di area di mana kita duduk dan berdiri. Masih bersama Ami Kurniawan Music Entertainment, dan tentu saja kita nanti masih akan terus bersama dengan Izzati dan Hanzala dengan list foto sesuai dengan kesiapan masing-masing. Mari kita dengarkan kembali satu lagu dari Ami Music Entertainment. Thank you.
look upon should tumble and fall, and a mountain should crumble to the sea. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami akan panggilkan satu persatu kepada keluarga, teman-teman yang sudah siap dari mempelai wanita. Kepada keluarga Bapak Nur Hadi, dari keluarga Hanzala, dari mempelai pria. Kepada keluarga Bapak Nur Hadi yang sudah bersiap, mohon untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Yang berikutnya nanti mohon bersiap kepada Bapak Billy dari Telkom. Dan kepada keluarga Bapak Sabarman, tidak lupa keluarga dari Izati, itu adalah keluarga Bapak Dwijaya, keluarga Bapak Marconi. Kepada nama yang sudah kami sebutkan dan panggilkan, mohon untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, dan akan didahulukan kepada yang sudah siap bersama anggota keluarga masing-masing. Terima kasih. Thank you.
Hadirin yang berbahagia, keluarga besar yang kami hormati. Seperti informasi di awal tadi, bahwasanya acara pernikahan Izzati dan Hanzala sejak pagi hari tadi, selain dihadiri oleh para tamu undangan di rumah Lombok secara live, ada teman-teman Izzati barangkali yang mau disapa oleh kedua mempelai, teman-teman Denzel virtual telah membersamai kita selama satu jam sejak awal acara resepsi ini. Karena sebagian besar teman dan sahabat Izzati tidak bisa hadir ke kota Bandung. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu, seluruh keluarga dan tamu undangan, izinkan saya terlebih dahulu akan menyapa Izzati dan Hanzala karena live streaming akan kita closing, tapi Bapak dan Ibu masih tetap bersama-sama kami. Ini hanya untuk live streaming pernikahan Izzati dan Hanzala. Namun sebelum Izzati dan Hanzala menyapa seluruh teman-teman rekan-rekan, izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh vendor yang telah menyiapkan acara pernikahan Izzati dan Hanzala, kepada The Wedding Executor, kepada Kirana Fari Makeup Artist Istafada, Galeri Kirana Fari, Andrea Marco, Miniti Catering, SW Catering, Masagi, dan juga Sekar Kana Decoration, Denzel Virtuan Live Streaming, Ivan Marlianto Fotografi, dan tidak lupa kepada Ami Kurniawan Music Entertainment. Dan kita langsung saja kepada Izzati dan Hanzala.
Ya, kami mau berterima kasih kepada teman-teman yang mungkin masih setia menyimak siaran langsung ini, yang mungkin bahkan di belahan dunia yang lain. Kami berterima kasih, semoga setelah ini bisa beristirahat dan semoga kita semua bisa berkumpul secepatnya ya, bertemu langsung. Amin. Untuk teman-teman yang belum pulang, semoga studinya juga cepat selesai. Dan teman-teman yang masih menonton di rumah, semoga at some point kita bertemu dan bersilaturahmi langsung. Amin, amin, terima kasih semuanya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.